bagi kesejahteraan rakyat. Nah, yang kami inginkan sebenarnya bukan pada sisi sistem pemilihannya, bukan pada sisi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945-nya yang asli. Ya, karena perkembangan zaman sudah berubah. Yang kami inginkan adalah perbaikan pada sisi pemilunya, supaya tidak brutal, supaya untuk mengurangi kos. Kan pemilu sekarang ini kan memang apa, pemilu sama dengan biaya ongkos politik ongkos politik lah ya.